22,332,676 undi jatuh kepada bintang paling popular, anugerah bintang popular Berita Harian 33, iaitu Hakim Rusli. Kejayaan Hakim Rusli dinobatkan sebagai bintang paling popular ABP BH 33 Jumaat lalu membolehkan dia membawa pulang sebuah kereta Nissan Leaf bernilai sekitar RM181,000. Wah, nampaknya back to back Hakim dapat kereta baru kan? Alhamdulillah rezeki Hakim, agak-agaknya nak bagi kat siapa kereta tu nanti. Tapi sebelum tu, kita tanya tentang cakap-cakap orang yang katanya Hakim beli undi. Betul ke? Ramai netizen yang mempertikaikan kemenangan Hakim pada malam anugerah bintang popular Berita Harian, di mana ialah mereka katakan 22 juta kot. So macam, adakah Hakim beli undian ataupun macam mana? Jujurnya dari hati saya tak ada beli undian apa-apa. Memang itu semua usaha 100% daripada Kimilio. Dan saya amat hargai benda tu, dan diorang betul-betul menunjukkan Kimilio ni salah satu fanbase yang terkuat dekat Malaysia, dan saya sangat bangga dengan fans saya yang saya treat diorang sebagai sahabat saya. Jadi bagi siapa yang mempertikaikan tu tak apalah. Kita diorang ada pendapat diorang sendiri. Ada yang cakap terlalu muda lah apa ke, tapi saya bila dah rezeki tu sudah tertulis, memang itulah. Tak ada tak akan bertukar pun. Jadi saya sebagai nak saya nak mengharungi orang-orang cakap ni, saya perlu positif je lah. Saya ambil lah, ada yang tegur benda-benda yang negatif, saya ambil menjadi positif dan saya cuba untuk ubah. Jadi saya tak ada kisah sangat pun. Jadi benda ni semua saya anggap positif je, tak ada apa pun. Dua minggu lepas baru je keluar Merz, lepas tu seminggu selepas lagi keluar X70 untuk Ma, lepas tu sekarang ni dapat pula Nissan Leaf. So Nissan Leaf tu siapa yang guna, Hakim ke ataupun Nissan Leaf tu belum mencadang lagi siapa nak guna. Tapi saya sebenarnya, mungkin rezeki saya bagi mak kereta, Allah balas cash secara yang kita tak pernah expect. Dan saya pun tak pernah expect saya menang award sebesar ini, yang saya tidak pernah menjagakan pun. Jadi bagi saya, kalau kita tak kedekut dengan ibu bapa, kita dahulukan mereka sebab mereka yang jaga kita dari kecil. Sebagai seorang anak tu akan luas, dan sebagai seorang insan yang bergelar anak, itulah kepuasannya bila kita dapat membantu. Tak kisahlah dari segi duit ke, dari segi kita berbual dengan mereka ke, dari segi kita share apa yang kita dapat dari show macam mana mak macam tu. Itulah kepuasan seorang anak. Jadi mungkinlah dari kisah yang saya ni akan menjadi contoh lah supaya kita berbakti pada ibu bapa yang telah menjaga kita dari kecil. So lesen kereta dah settle ke belum? Belum lagi. Lesen kereta bukan, saya dah pergi ceramah dah, cuma saya nak pergi apa ni, komputer punya ni. Tak ada masa lagi. Doakan. Sebab saya pun jarang drive, manager saya yang drive. Tapi saya one day doakan.